Baik, selamat kembali. Alhamdulillah. Sekarang kita nak bercakap berkenaan berpantang selepas melahirkan. Tapi kalau kita tengok ni, zaman sekarang ni, saya tengok kawan saya ada je. Lepas bersalin tu, tiga hari lepas tu dah kita pergi jumpa dia dekat shopping mall. Eh, kalau mak saya tu, kalau mak saya, dia akan marah kakak kalau tak kakak ipar saya kalau tak berpantang dengan betul. Itulah, rasa macam, okey ke? Macam ni kita betul fikir. Kalau kita ni tak boleh pula begitu kan. Jadi insya-Allah nak ceritakan dengan lebih lanjut lagi pada anda semua berkenaan betapa pentingnya penjagaan rapi selepas melahirkan anak. Insya-Allah bersama kita di studio Puan Farida Ahmad Fadil yang merupakan pengasas produk Tanah Merah dan seterusnya Muhammad Faizal Ahmad Fadil yang merupakan pengarah urusan ialah tim adik-beradik. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Pertama sekali kita nak tanya berkenaan isu gangguan perasaan sewaktu bersalin. Betul ke ada yang mengatakan dia berkait rapat dengan tidak dijaganya seorang ibu tu selepas melahirkan? Saya rasa benda ni adalah merupakan perkara biasa yang berlaku seluruh dunia, ya, bukan saja di Malaysia. Ini adalah perkara yang normal sebenarnya. Sebab kita tiba-tiba berubah, terutamanya pada anak pertama. Daripada tak ada, tiba-tiba kita ada seorang makhluk manusia yang bergantung sepenuhnya pada kita. Jadi memang semestinya dia akan setidak manapunnya akan menukar, akan menukar kita daripada seorang yang kata free and easy, tiba menjadi seorang ibu. Dia akan menukar perasaan dan sambil tu yang itu akan jadinya perkara baby blues ni. Ada perkara biasa. Baby blues. Itu satu term yang baru buat saya. Baby blues. Baby blues ni ada perkara biasa di mana saya rasa setiap orang akan mengalaminya. Sebab selepas kita bersalin darah kita kena jaga. Anak kecil ni lepas tu kita punya badan sakit dengan nak tang susu itu pun sakit jadi ketidakselesaan tu akan menyebabkan kita rasa macam runsing murung tapi selalunya benda ni akan akan hilang selepas dalam masa seminggu dua. Tapi kadang-kadang dia akan menjadi boleh menjadi perpanjangan. Bila perpanjangan tu dan bila dia menjadi kes tu menjadi lebih teruk, itu yang kita panggil sebagai postnatal depression atau pemeroyan. Sebab itulah nenek-nenek dulu suruh para wanita ni orang kata berpantang mengikut orang kata tradisional. Boleh tak pun ceritakan sikit apa antara kelebihan berpantang mengikut tradisi tradisional? Okey, sebenarnya berpantang ni dia salah satu daripada kebaikan dia ialah ianya memberikan kita waktu untuk memberikan perhatian sepenuhnya pada ibu. Itu dia punya kata rahsia dia sebenarnya. Kalau kita tengok masyarakat-masyarakat yang lain, dia tidak ada mengambil masa yang tertentu untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada ibu. Tapi kalau kita ikutkan pantang, mengikut tradisi Melayu terutamanya, kita selama dalam 44 hari itu, kita memberi fokus kepada ibu tu. Memberikan dia rawatan, jaga makan, mandi herba, macam-macam. Jadi dia tak ada dah rasa tersisih. You biasa kan bila you salin, you takkan jadi kesorangan. Farah, kalau dulu orang panggil Farah Hanim, Farah Riba. Tapi dia akan lepas bila dah bersalin dia Mak Umar, Muhammad. Mak Osman. So jadi kita mula hilang identiti. Jadi ada masa tapi bila masa pantang tu memberikan kita fokus seluruh kepada ibu. Yang 9 bulan tu. Cik Faizal, apa kata ceritakan pada kami berkenaan produk yang ada di depan saya ni? Jadi produk Tanah Merah ni sebenarnya produk yang agak interesting sikit. Pasal kebanyakan kita tengok produk-produk tradisional yang lama-lama dulu yang datuk nenek kita gunakan dan makin lama makin mati. Pasal orang-orang moden sekarang dia tak minat sangat kan. So apa yang kita buat saya dengan akak saya dengan akak saya lagi seorang, ini semua pengetahuan daripada ibu saya. Ibu saya pun dia herbalist. Apa yang kita buat, kita tengok okey ni postnatal ni memang ada
apa ni, memang banyak orang perlukan. Apa yang kita buat, tapi takkan kita nak buat macam dulu. Yeah. Ada jamu lah. Siapa yang ada 44 hari sekarang? Yeah, macam betul. Apa yang Cik cakap tadi kan, dah 3 hari dah keluar rumah. Pasal yeah. orang sekarang semua nak cepat, semua nak yeah. buat pasang sendiri, semua nak hygienic, semua nak macam nak fast food lah. Yeah. So pantas. Nak pantas. So kami adik-beradik, kami sit down, kita duduk sama-sama, kita cakap okey, macam mana kita nak ubah fikiran, macam mana nak jadikan postnatal ni kepada lagi sesuai untuk orang-orang yang moden sekarang ni. Yeah. So kita ingat okey, postnatal ni apa? Postnatal ni hanyalah sebagai untuk apa yang saya cakap tadi, bahagian kegunaan untuk bagi wanita masa untuk recuperate. Ya. Untuk pulih balik. Untuk pulih balik. So kalau kita ikutkan apa yang wanita-wanita sekarang ni suka, semua suka spa kan. So kita tukarkan konsep postnatal ni kepada macam konsep spa wellness postnatal. Okay. Dia memang ubat, tapi kita bagi dia masa untuk mereka baik pulih diri sendiri. So konsep tanah merah ni ialah macam tu. Satu, dia convenient. Okay. Selamat is paling-paling penting bagi orang kita. Especially kan kebanyakan produk ni semua ada jamu-jamu. Kita tak ada jamu. Pasal kita bukan cakap jamu tu tak bagus, tapi kita nak lebih selamat lagi. Kita hanya ada teh herbal saja. Pasal kalau ingat apa yang kita makan, ibu yang makan tu bila dia menyusukan anak, anak juga akan makan. Sebahagian pada susu itulah. So kita buat cara yang bila orang tengok ni dia tak ada rasa risau. Semua sterile, produknya semua sterile, semua dipackkan dengan cara yang senang untuk pakai. Okay. Kalau diikutkan kan, produk yang disediakan oleh Tanah Merah ini merangkumi ibu dan anak juga. Boleh Puan ceritakan sikit mengenai keistimewaan untuk baby, untuk ibu. Sebenarnya ya, kita mula-mula kita keluarkan postnatal set ya, ataupun set bersalin Tanah Merah, ada 10 barang dalam tu. Ya. Dan barang ni dia boleh dipakai ya, diguna pakai daripada sebelum ya bersalin ya sampai habis waktu pantanglah. Ya, tapi sebenarnya kita buat tu kalau kita gunakan secara intensif ia dah cukup untuk selama 2 minggu ya. Yang itu untuk ibu. Okay. Lepas tu kita ada juga yang ini kita ada Tanah Merah Kids ya. Tanah Merah Kids ni kita formulasi dan kita start memperkenalkan kepada market ya pada 2 tahun lepas. Apa khabar konten yang ada kat dalam? Okey, Tanah Merah Kids ni kita sebab untuk sesuai dengan bayi ya, kita buat dia dengan kimia-kimia tumbuhan yang tidak membahaya. Itu yang paling penting. Okay. Ya. Selain daripada itu ya, ramai saya rasa ibu bapa ya, dia orang tak faham, saya pun dulu tak faham ya. Bila kita belajar baru kita faham. Ya. Kalau boleh anak tu ya nak sewangi-wangi yang ada. Walhal sebenarnya bayi ya tidak digalakkan untuk ya, apa-apa formulasi untuk bayi tidak digalakkan mempunyai bau-bauan. Kandungan bau-bauan ya lebih daripada 0.5%. Ya. Sebab bayi ya bila dia lahir dia perlu perlu peka ya kepada bau ibu. Ya, dan juga mula mengenali tentang persekitaran dia. Jadi kita macam ini macam formulasi Tanah Merah Kids ya. Produk-produk kita tidak mempunyai lebih daripada 0.5% kita panggil minyak pati. Yeah. Ya, kita tak pakai perfume, kita tak pakai essential oil. Essential oil. Kita tak pakai kimia-kimia sintetik, tak pakai perfume, tak pakai pewarna ya. Memanglah warna dia tak pink, tak biru, tak hijau ya. Tapi yang penting ianya selamat. Okey, ada bayi. Dua item kan? Satu kita ada empat item sebenarnya. Empat untuk bayi. Satu ialah krim. Ya. Satu lagi? Kita ada satu lagi kita gabungan body wash ya, dengan shampoo sekali. Jadi tak payahlah nak benda nak lain cari dua. Lain. Sebab yang penting tu dia kena senang dibasuh. Ya.
tak banyak buih ya, sebab benda tu semua tak perlu untuk bayi kita. Okey. Untuk kemung perut aja. Kemung perut ada. Ini yang paling istimewa ni. Betul, yang kat bawah yang tu. Betul. Yang mak akan cari. Ya, itu yang dan mak akan cari ya. Sebab yang kemung untuk yang kemung perut ya, yang kuning tu. Okey, yang ni. Ya. Dan pastinya halal. InsyaAllah. Ya, tanah merah itu penting ya. Dan yang ini kita pakai cuma setitik saja cukup. Setitik sahaja. Ya. Kita pakai di sebelum mandi, lepas mandi ya, kita pakai kat perut dengan sikit kat tapak kaki. Okay. Dan saya kira mandian ataupun urutan tertentu untuk kaum ibu dan juga anak-anak adalah penting. Boleh Puan ceritakan sekalian kita, apabila kita menggunakan set selepas bersalin tanah merah dan ada urutan dan mandian tertentu digunakan selepas produk ini? Kita mempunyai servis ya, terapis untuk rawatan selepas bersalin. Di mana terapis ini buat setakat ini kami cuma mengambil booking ya daripada pengguna-pengguna tanah merah. Cik Faizah, pasti ada yang dah ramai nak membeli. Bagaimana nak mendapatkannya? Betul. Kita ada tempat-tempat jualan kita ada. So untuk produk set tanah merah ni kita adalah produk Malaysia yang pertama dapat masuk Mothercare. Yang pertama. Masya Allah, tahniah. Terima kasih. Baru lagi. Nak masuk Mothercare bukan senang. Pasal dia perempuan ini kan dia syarikat international. And then pasal pendekatan kita ni berlainan. Kita tak buat macam, ini memang kita ni bangga ini pengetahuan daripada orang-orang tua dulu. Tapi kita pemodernkan. Bila kita... Branding dia tu. Branding dia. Pasal produk kita ni, Alhamdulillah kita dah ekspor ke 15 negara. Pasal produk tanah merah ni ganjil sikit. Kita ekspor dulu, baru balik masuk ke Malaysia. Kita ni terbalik. Di Malaysia, kita banyak boleh jumpa, boleh dapat produk tanah merah di setengah baby shop. Dan kita juga ada retail atau boleh pergi ke website kami tanahmerah.com.my. And of course kita also buat online delivery. Dalam masa paling lama 48 jam insya-Allah boleh dapat. So kalau nak emergency tu bolehlah. Lagipun sekarang tak ada masalah. Kita pun sekarang dah mula ada reseller. Ini untuk kita galakkan anak-anak muda kita nak jadi entrepreneur. Kita dah mula mengembangkan reseller program. Alright, secara ringkaslah sambutan dia, secara ringkas sambutan. Kita memang cukup-cukup. Kita peranjat juga. Bila kita buat produk ni, rancangan kita memang kita nak pergi international. Kita nak memperkenalkan, saya boleh cakap teknologi Melayu. Teknologi Melayu tradisional. Sebab kita banyak pengetahuan tau Melayu kita ni. Banyak pengetahuan. Rugi kalau kita tak introduce kepada dunia kan. Kalau cik pergi macam London lah, Thai masak boleh dapat, Balina masak. Tapi bila cakap Malaysia, orang tak tahu. Tapi apa yang unik di Malaysia ni ialah kita punya konsep set bersalin ni. Lepas bersalin yang nombor satu di dunia. Memang telah diiktirafkan sebagai yang paling lengkap di dunia. So kita sekarang kita nak export. Kita nak promosikan bukan hanya apa ni produk tanah merah tapi juga rawatan-rawatan tanah merah. Itu dia. Jadi sekali lagi kita bawakan kepada para penonton semua untuk mendapatkan produk ini dan saya percaya ada maklumat di Kaci TV. InsyaAllah hubungi mereka secepat mungkin dan kalau produk ini dapat masuk Mothercare ini bukan calang-calang produk yang sangat berkualiti. Dan cukup istimewa. Baiklah, kita berhenti berehat sebentar dan kembali lagi bersama Assalamualaikum insyaAllah. Terima kasih Puan. Terima kasih.